Oke, halo teman-teman, balik lagi di Marcel Moto Vlog Haki. Jadi di depan kita udah ada intercom. Dan ini bukan Sena 10C atau Sena 10C Pro. Ini bukan. Ini versi murahnya nih. Kalau kalian mau dapetin ini bisa dengan harga 1.400.000 aja. Ya enggak, kalau Sena 10C Pro kan bisa 5 juta tuh. Kembali 1.000. Ini cuman 1.400.000 kalian udah dapetin intercom plus kamera. Sebelum kita buka boxnya, kita intro dulu. Oke teman-teman, balik lagi. Nah, sebelum kita buka lagi nih, kita lihat dulu boxnya. Udah ngeblur. Nah, dengan intercom ini kita bisa connect ke semua Bluetooth. Mau pakai headset bisa nih connect nih. Dia ngejajin kayak gitu, terus recording dan capture. Jadi kalian bisa sambil intercom terus bisa ngerekam perjalanan kalian. Terus dia bisa connect ke 6 rider, 6 intercom. Bukan sesama M3 juga, bisa ke semua intercom nih. Dia ngejanjinnya. Terus ada wifi-nya. Terus jaraknya ini adalah 1 kilo maksimal. Nah, dia juga udah stabil. Anti shake lah, kayak gitu kan, intelligent anti shake. Terus connect with 2 mobile phone, jadi kalian mau pakai GPS dan lain sebagainya, terus kalian bisa konekin ke HP pacar kalian, misalnya goncengan, kalian bisa nih. Terus dia waterproof juga nih, jadi kalau kalian lagi riding hujan-hujan ya nggak bakalan rusak. Terus sudah bisa ngerekam suara juga, ada FM radio, terus playback control, jadi kalian dengerin musik bisa di setting atau diatur di intercomnya. Terus connect two way radio, jadi bisa ke HT nih, handy talkie yang kayak satpam gitu, bisa connect nih. Terus advanced noise control, jadi suara dari luar bisa dicegah sama intercomnya. Nah, ini dia nih, dengan harga 1.400.000 kalian bisa dapetin fitur yang bejibun. Ya enggak, karena gue belum mampu beli Sena 10C, jadi gue beli ini. Worth it nih. Coba langsung aja kita buka. Kameranya nih, kameranya ini dari Sony, jadi udah pasti bagus sih. Nah, ini kita singkirin dulu unitnya nih, kita buka dulu dalamnya, kita dapat apa aja. Yang kita temuin adalah buku manual. Nah, ini buku manual bahasa Cina, ya enggak, yang bukan Cina udah nggak usah dibaca. Kita lihat virtualnya aja, ya enggak, tuh kan ada gambar-gambarnya. Harusnya dia ada Inggris sih,
itu belakangnya. Nah, di sini Inggrisnya. Ini kan Cina nih. Di sini ada Inggris. Jadi kalau kalian yang nggak bisa bahasa Inggris juga, udah nggak usah pakai buku manual. Ya kan, tuh. Packing list, terus function. Nah, tuh kalian bisa baca manual. Nah, cara ngaktifinnya gimana gimana, kalian bisa lihat di sini. Tuh, kamera gua kena apa sih? Tuh. Jadi yang atas ini buat record, terus capture nih foto nih, terus ada kamera ini on off-nya nih, multifunction yang ini, terus LED indikator. Ini klaimnya nanti ada tuh lens tuh kan, knob lagi udah. Terus kita dapat kabel charger. Dia pakai apa nih? Micro USB. Nah, terus kita dapat kunci L. L. Intinya kita dapat clamp kit. Biar nggak rusak gimana ya? Bukan. Sobek nih pasti. Pelan-pelan. Biar kalau mau dijual gampang. Nah, tuh clamp kitnya. Ini dia pasti ada dua. Nah, ini dikasih dua, satu untuk strap. Kalau kalian nggak mau ditempel-tempel nih, takut jatuh kan, pakai strap aja. Ini langsung ngitung ke helm. Jangan lupa ini kendorin dulu nih. Makanya pakai dikasih kunci L. Oke, terus kita dapat apa lagi? Wih, langsung kemudian. Langsung dapat speaker nih. Speakernya nih kayak gini speaker. Ini akan kita ditaruh di kuping kita nanti di helm samping kiri kanan. So, ada mikrofonnya. Ini 3M nih. Double tip biar nggak kemana-mana. Bagus nih build-nya. Oke, sekarang masangin. Kita coba masang. Jadi kalau kalian mau pakai strap yang ini, kalian tinggal masang aja sini. Nah, langsung pasang deh kamera, ke helm. Terus kalau kalian mau nyopotnya nih, kalian press di sini. Udah. Ini terus tarik. Nah, jangan langsung ditarik, terpatah. Nah itu. Oke, jadi di sini ada untuk tempat naro micro USB, SD card. Ya kan, SD card untuk kita ngerekam video atau foto. Terus di sini kita masukin itu intercomnya nih. Ya kan? Masukin buat speaker dan mikrofon, dan ini untuk ngecas. Terus ini tombol on off. Di sini multi function. Di sini LED-nya nanti ada biru nih. Kalau misalnya gue tekan gini, gini nih, nyalain dulu. Nah, LED-nya nyala. Nah, ini kalau mau pairing, tekan aja sih. Tadi akan gini-gini. Nih, lihat dulu nih. Nah, yang kayak gini sirena polisi gitu loh. Dan terus kalau mau udah ada nih apa temennya
yang lain intercomnya, tinggal pencet aja belakang langsung pairing dia. Karena gue nggak ada intercom lagi, cuma ini doang. Ya udah, gitu doang. Oke teman-teman, begitu aja. Karena video kali ini cuman unboxing aja. Jadi video selanjutnya gue akan coba tes kameranya gimana. Terus tes apa lagi ya? Pokoknya fitur-fiturnya nanti gue akan tes. Jadi nanti gue mau coba pelajarin dulu ini gimana-gimana-gimananya. Dan video selanjutnya akan gue tampilin gimana. Oke teman-teman, thank you for watching. Kalau kalian mau beli intercom ini, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Oke, thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, salam rider. Bye.